My friend, bah kembali. Selamat datang. Yes, welcome to Vlog Rio. Jadi hari ini kita mau berangkat ke Solo karena bakal ada konser bareng sama Noah. Dan ini cukup spesial karena boleh dibilang konser tunggal ya, konser tunggal. Ada opening juga ntar Geisha, dan ini yang bikin itu salah satu tim produksi dari Noah juga sama rekan-rekannya. Kalau nggak salah jadi judulnya itu Live with Noah di Solo. Seru banget, kalau nggak salah terakhir manggung sama Noah di Solo itu 2018, jadi udah hampir 4 tahun yang lalu. Dan finally setelah pandemi akhirnya hari ini bisa kembali ke Solo lagi. Dan konsep stage-nya juga keren banget. Gue udah sempat lihat, makanya nanti teman-teman selain ikutan lihat performnya kayak gimana, soundcheck-nya juga seperti apa, mudah-mudahan lancar. Sekarang di Jakarta agak gerimis, dari tadi malam tuh hujan, bahkan tadi malam di sekitaran rumah gue ini agak banjir semata kaki. Mudah-mudahan hari ini nggak deras-deras lagi kayak gitu. Dan sekarang gue pertama kali berangkat ke bandara pakai kereta api. Dan sekarang gue pertama kali ke bandara pakai kereta. Jadi gue dari stasiun dekat rumah, ternaik KRL terus nyambung ke kereta bandara. Jadi berangkatnya mesti agak lebih cepat, jadi sejam lebih awal daripada naik mobil biasanya. Oke, okay, let's go, kita ke Solo. Teman-teman kita udah sampai di Soekarno-Hatta. Lanjutkan perjalanan menggunakan automatic people mover system di lantai 2. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai di Bandara Solo. Agak sedikit mundur setengah jam landingnya, dan ini nanti udah dijemput sama panitia. Kalau misalnya Mas Gilang namanya, ntar kita ke hotel dulu, hotelnya di Alila, terus nanti kita baru soundcheck. Dan sebenarnya harusnya rombongan itu soundcheck H-1, cuman karena kemarin masih ada kendala teknis, jadi nggak jadi soundcheck. Jadi soundchecknya tetap hari ini. Jadi alhamdulillah masih ada waktu untuk soundcheck JR bareng, karena ini konser tunggal, jadi persiapannya harus lumayan mantep. Ya Pak. Oke, kita udah sampai di Alila Solo. Oke Pak. Oke, sekarang udah nyampe di Alila Solo. Ini salah satu hotel yang terbaik di Solo. Terakhir juga nginep sini tahun 2018, jadi udah 4 tahun. Sini kita langsung ke kamar istirahat dulu sebelum nanti soundcheck JR. Seperti biasa, sekamar bareng Lan-Lan. Hey, halo. Ini partner di mobil kita telah tiba kembali. Selamat datang. Kemarin nggak jadi soundcheck ya? Hah? Nggak jadi soundcheck kemarin. Player nggak? Cuman ini salah satu aja perwakilan representatif yang ada di lapangan. Silakan Pak, jabatannya. Hotel enak nih, top. Oke, baru beres siap-siap. Sekarang kita mau ke Sritex, Gor Sritex, venue nanti malam manggung buat soundcheck JR bareng Noah. Gak sabar untuk lihat stage-nya gimana, karena waktu itu lihat 3D-nya oke banget. Jadi kayak drumnya ada di
stage-nya kayak di tengah-tengah gitu. Jadi terus speakernya nggak ngadep ke depan doang, tapi ke depan, ke samping. Ya mirip-mirip 360 lah, tapi gue nggak tahu lebih jelasnya kayak gimana. Nanti kita lihat aja. Let's go, kita berangkat soundcheck. Ini yang bikin keren kan? Top, top, top. Berapa kota rencana? 5. Wah keren banget ini konsep stage-nya. Jadi ini di Gor Sri Tex dan konsep stage-nya seperti ini. Top. Mantap. Langsung aja kita cobain dulu drumnya. Ini manusia aksara ya? Manggung juga gua di sini. Sedap. Gimana? Setengah tapi manusia aksara di Now Playing Fest top loh. Wah, thank you, Pario. Gila. Jangan lupa dengarkan generasi klarifikasi dan maju bergerak. Oke. Barusan gua enggak masukin. Terus set drumnya gua juga bawa akrilik. Karena ada spot boril di depan sini. Jadi jaraknya lumayan deket biar enggak terlalu bocor. Keren sih. Gue suka banget konsep stage-nya. Oh, my friend. Top. Keren ya? Selection aku matiin semuanya. Top. Tos dulu. Top. Teman-teman, ini lagi di tengah-tengah soundcheck bareng Noah. Seru, monitor enak. Ada orang gila di depan. Oke, teman-teman barusan udah beres soundcheck, seru, alhamdulillah semuanya lancar, monitor juga enak, set drum enak, baru ganti juga head ini dari Evans, top. Gak sabar untuk manggung nanti malam. Sekarang kita balik ke hotel dulu buat istirahat dan siap-siap manggung di Sri Tex Arena Solo. Oke, jadi sekarang kita on the way ke venue bersama tim yang sama. Bosan gak sih sebenarnya? Jokowi, merindukan. Kita di Solo nih. Kota Presiden Indonesia. Bismillah, semoga lancar. Amin. Doain ya, amin, Pak ya. Amin, amin. Semoga lancar, Pak ya. Amin. Nonton nggak, Pak? Insya Allah, Pak. Oh, mantap, nonton dong. Nonton. Ayo. Bismillah. Ntar bakal bawain 14 lagu.